Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, tepatnya di bulan Juni 2023. Pengurus Masjid Jami At Taqwa melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Di halaman luar Masjid Jami At Taqwa Kemang Wates, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Hari Raya Idul Adha bersamaan dengan ibadah haji, dirayakan umat muslim setiap tahunnya dan melaksanakan sunnah memotong hewan kurban bagi umat muslim yang mampu. Warga masyarakat Kemang Wates di sekitaran Masjid Jami At Taqwa berbondong-bondong berdatangan ke pelataran Masjid Jami At Taqwa untuk mendapatkan daging hewan kurban. Pelaksanaan sholat idul adha dan penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami At Taqwa berjalan penuh hikmat dan berjalan dengan lancar hingga pembagian daging hewan kurban. Item-item. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama telah melaksanakan salat Hari Raya Idul Adha dan pemotongan hewan kurban di Masjid At-Taqwa, yang insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kegiatan di pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, jamaah, juga ahlul kurban. Semoga apa yang diberikan, apa yang dikeluarkan hari ini, dikorbankan hari ini, mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi bisa bilang waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kemang, Kabupaten Bogor, Firman Petualang melaporkan.